Tidak mengkafirkan siapapun dari ahli kita hanya karena dia berbuat dosa.
selama dia tidak mengharamkan puasa tersebut. Nah, lanjutannya di sini, maka sholat di belakang orang fasik, orang fajir, yang dosa. Selama orang tersebut adalah orang mukmin, ahlu tauhid, ahlu fitnah. Dan juga kita yakini kebolehan sholat atas orang yang mati dari mereka, atau kewajiban sholat atas yang mati dari mereka, orang-orang mukmin. Ain a'taqidu wujub as-salati, artinya meyakini kita kewajiban sholat ada lamat atas orang yang mati minal muslimin, dari orang-orang muslim, barulihim, orang yang baik dari mereka, wafarajirihim, dan orang yang durhaka dari mereka. Orang yang sudah kita singgung, selama dia benar dalam imannya, maka dia dihukumi muslim. Ini orang takwaan, tukang minum, misalkan mati di bawah ke masjid, kita sholatkan. Walaupun seumur umur ketika hidupnya belum pernah ke masjid, kalau yang mati di bawah ke masjid, jangan terusir, tetap bisa lari dia. Tetap bisa lari, jangan terusir, sholatin. Walbaru dan orang yang baik buat taksidu adalah orang yang bertakwa, wal fajiru dan orang fajir, orang durhaka, wa makan min ahlil kabair, ialah yang dia dari pelaku dosa-dosa besar. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa la nunazzilu ahadan minhum jannatan wa la nawar. Walau nasiu dan tidaklah kita menempatkan tahadan akan seseorang minhum dari mereka, orang-orang muslim, jannatan akan surga, walau na'aran dan akan neraka. Yang dimaksud kita tidak memastikan, menghukumi secara pasti bahwa simpulan pasti masuk surga, atau simpulan pasti menjadi penduduk tanah, ya boleh, kecuali orang-orang yang telah ada nasnya disebutkan demikian. Aida nahku, artinya tidak menghukumi oleh kita min tilqai anfusina, dari arah diri kita sendiri, bi anna fulanan, dengan bahwa fulan min ahlil qiblati, dari ahli qiblat, min ahli jannati, dari ahli surga. Wa anna fulanan, dan bahwa fulan min ahli nari, dari penduduk neraka. Tidak boleh. Masya Allah. Itulah mengapa takwa itu oleh Rasulullah diisyaratkan takwa haruna, sambil berisyarat ke dadanya. Rasulullah takwa haruna, takwa itu ada di sini. Secara zahir dapat nampak orang soleh, orang bertakwa, misalkan pada perilaku, pada pakaian, pada cara berbicara, pada akhlak. Tapi nilainya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nilainya tidak ada yang tahu kecuali belum tentu orang yang
tampilannya terlihat soleh, mesti dia lebih bertakwa dari orang yang tampilannya seakan tidak soleh. Belum tentu seperti itu. Nah, karena itu kaitannya dengan pernyataan Imam Tuhawi ini, wala nunazzilu ahadan jannata wala naran. Oleh karena setiap orang dari kita tidak bisa memastikan kesimpulan ini pasti masuk neraka atau pasti masuk surga. Tidak ada yang tahu. Walau karena mengobisan fitrun bina sekalipun ada seseorang mengobisan tenggelam fitrun bina dosa-dosa, fana yudrina, maka apakah yang memberitahu kita inka Allah, jika adalah Allah katakanlah mautan menetapkan baginya kematian ada taubat di atas taubat. Walaupun wadahnya perlu kapok dibawa ke masjid kita sholatkan. Nabi seorang mati. Walaupun ada demikian pula dan negeri tidak mengetahui kita inkana hadal minasano, jika ada ini manusia alladhi zohiruhu, yang zohirnya al-ana sekarang al-khayru, baik memang kutiba alaihi syafawatu, dari orang yang ditetapkan atas mereka akan kesengsaraan. Masya Allah. Fa'innahu la buddha yukhtama lahu, maka semuanya mestilah bahwa ditutup baginya di amal ahli nari dengan pekerjaan penduduk neraka. Itu kita tidak tahu. Walaupun orang secara zahirnya, tampilannya, casingnya nabi, pakai gamis, pakai jubah, bawa tasbih, kepalanya pakai imamah, jenggotnya panjang, misalkan gitu, siapa yang tahu bahwa dia bisa jadi ditutup pada umurnya dalam keadaan suul khatimah. Alhamdulillah. Kalau Allah menentukan atau menetapkan demikian adanya, itulah yang akan terjadi. Itulah mengapa kita tidak boleh menetapkan seseorang dari kita siapapun bahwa pasti sebagai penduduk surga atau pasti sebagai penduduk neraka. Dzalika karena itu la naqulu, tidak berkata kita fulan min ahli jannati, fulan dari penduduk surga, au fulan min ahli nari, atau fulan dari penduduk neraka, min tilqa'i anfusih, dari arah diri kita sendiri, maksudnya dengan penilaian kita. Illa man syahida lahu syara'u, kecuali orang yang telah bersaksi baginya oleh syariat. Abu Lahab ahli neraka, benar kalau disebut dan begitu dalam Al-Quran. Misalkan sahabat Abu Bakar Siddiq penduduk surga, betul karena ada nasnya menyebutkan begini. Umar penduduk surga, Utsman penduduk surga, Ali penduduk surga, betul karena ada nasnya. Ada ketetapan dari syarak menyebutkan begitu. Abu Lahab, misalkan contoh Abu Lahab, naqulu anhu, kita katakan tentang dia min ahli nari, dari penduduk neraka.
Dan menyerahkan oleh kita akan
Ain nakul artinya kita katakan Allahu a'lamu bima fi qulubihim. Allah lebih mengetahui dengan apa yang dalam diri atau di dalam hati-hati mereka. Kadang di zaman sekarang ini, mengapa ini ditetapkan begini? Ini penting ya. Ditetapkan di dalam akidah tauhidiyah. Tidak ada sunnah. Oleh karena itu tadi, bahwa takwa itu ukurannya atau tingkatannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada kalanya di zaman kita sekarang ini, orang tampilannya tidak mengesankan, dan bahkan bukan di zaman kita sekarang ini saja, bahkan sudah terjadi dari dahulu. Di mulai ini tampilannya sama sekali tidak mengesankan, bahkan tidak dikenal, tetapi sangat dikenal oleh para malaikat. Misalkan Imam Uwais Al-Qurani yang oleh Rasulullah disebutkan dalam hadisnya bahwa Uwais ini adalah inna khiyarat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baiknya orang dari kalangan tabi'in adalah orang yang bernama Uwais. Itu tampilannya sama sekali tidak mengesankan. Pakaiannya lusuh, kadang compang-camping, bahkan seringkali dilempari tulang-tulang oleh anak-anak kecil. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggapnya dia orang gila. Begitu. Nah, di saat yang sama di zaman kita, bahkan juga dari dahulu, ada orang yang tampilannya keren, tampilannya keren, pregamis, kualitas jamaahnya banyak. Kita tidak tahu isi hati. Pada dulu sallallahu alaihi, hati-hati mereka. Setiap orang mukmin itu kita serahkan kepada Allah. Jangan merasa wajah kita lebih baik daripada orang lain. Begitu. Lianallaha karena Allah Ta'ala huwal muqtadi'u 'alaiha. Dialah yang melihat 'alaiha atas hati-hati para hamba. Duna 'ibadi, bukan oleh para hamba. Wajib tafwidu zalika ilaihi, maka wajib menyerahkan demikian itu ilaihi kepada Allah. Masyaallah. Ada yang tahu urusan hati? Qala al-mu'allif rahimahullah wa la rasayfa. Dan tidak meyakini kita kebolehan memberontak atau kebolehan membunuh, memerangi, misalnya memerangi, kebolehan memerangi. Saif itu arti pedang. Wala tarassaifa, dan tidak meyakini kita kebolehan memerangi atau membunuh ada ahadin atas seorang min ummati Muhammadin, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inzalamat wajabah alaihi saifu, kecuali orang yang wajib atasnya saif, pedang atau dibunuh. Ayat artinya la yajuzu qatlul muslim, tidak boleh membunuh orang muslim, al-barri wal fajiri, yang baik maupun yang jahat, yang durhaka. Illa man sabata alaihi al-qatlu, kecuali orang yang telah benar-benar ditetapkan atasnya harus dibunuh. Misalkan kisos, praktek kisos. Misalkan orang yang berzina mahsun. Nah, kalau tanpa sebab-sebab syarat, maka tidak boleh kita memerangi seseorang atau membunuh seseorang.
rajim, atasnya saif. Di mana ditetapkan atasnya ketetapan hukum bunuh seperti apa? Al-qatlu nafsu bin nafsu, maksudnya kisos, jiwa dengan jiwa. Wasdai wasdani, dan orang tua yang berbuat zina, artinya zina mahsan. Kadzalika, demikian pula ya juzu boleh qatlul bughati, memerangi para pemberontak, hatta yarji'u ila tu'ati khalifati, hingga kembali mereka kepada taat terhadap khalifah. Nah, itulah orang-orang yang boleh diperangi. Selain daripada itu, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Nah, ini yang dimaksud pada Rasulullah ada ahad yang minum mati Muhammadin inna man wajib alihi sayyid. Qala al-Munif rahimahullah wala darul khuruja, dan tidak memandang oleh kita kebolehan memberontak agar imatina atas imam-imam kita, wa mulati umurina, dan para pemimpin kita. Wa injalu, dan sekalipun mereka orang-orang zalim. Memberontak itu maksudnya apa? Mengkudeta, mengkudeta, walaupun dia itu orang zalim. Kamu juga kebanyakan para pemimpin itu orang zalim. Kebanyakan para pemimpin itu orang-orang zalim. Bahwa kita hendak, atau kalau kita berani berkata-kata kebenaran di hadapan penguasa, menyampaikan kebenaran, itu maknanya berbeda dengan al-khuruj, al-imam atau al-khalifah. Kita menyampaikan kebenaran, bukan berkata-kata. Nah, menyampaikan kebenaran di hadapannya termasuk jihad besar. Karena itu pahit. Wah, berat namanya. Konsekuensinya berat ya. Akibat itu. Tetapi itu bukan dalam mana apa? Pemberontak, kudeta. Nah, kalau kudeta sudah apa namanya? Ya, sudah dalam bentuk fisik, sudah dalam bentuk memerangi, khuruj kudeta. Yahrumul khuruj, haram khuruj keluar ada sultan, maksudnya berontak atas seorang penguasa. Alladzi in'aqadat bay'atuhu syar'iyyatu, yang telah tetap bay'atnya secara syarak. Wala nuharibuhum, dan tidak kita memerangi mereka. Wala nakhla'uhum minal khilafati, dan kita tidak melepaskan mereka dari khilafah, dari kepemimpinan. Wa in zalamu, dan sekalipun mereka orang-orang zalim. Konteksnya di sini apa konteksnya itu? Kandungan pembicaraan dalam matan ini dan syaratnya itu adalah imam atau khalifah. Imam atau atau disebut tadi ala imatina wa mulati umurin, para pemerintah yang di bawah khalifah. Biasanya kan misalkan juga masalah bahwa itu ada imam atau khalifah yang membawahi umat Islam seluruh dunia. Nah, lalu ada wilayah-wilayahnya. Nah, wilayah itu kan ada bulat dan umur, ada apa?
sunnah atau khalifah yang menetapkan bagi pemerintah-pemerintah di daerah-daerah tersebut. Itu juga yang diperlukan. Jadi makanya disebutkan di matanya ala khuruj ala innajina wa ulat umurina wa injal sekalipun mereka orang-orang zalim. Innama yukhruju alaihim, tetapi diberontak atas mereka, boleh diberontak atas mereka atau dikudeta gitu. Idza kafaru, apabila kafir mereka. Dan jelas-jelas merugikan umat Islam, apalagi memerangi umat Islam baru dari perangin atau diberontak pemimpin yang demikian itu. Selama dia muslim, walaupun muzolim, jangan diberontak. Amin doang ya. Jangan diberontak walaupun dia zolim, walaupun dia fasik. Memang juga para pemimpin itu kebanyakan adalah orang-orang zolim. Rasulullah mengatakan kita, kata Rasulullah dalam hadisnya, ada irafatu haqqun, kepemimpinan itu hak, walakin al-urafa fitnah, tetapi kebanyakan para pemimpin itu bakal masuk neraka. Kalau mereka Allah, walau tidakmu عليهم, dan tidak mendoakan buruk oleh kita عليهم atas mereka. Atas mereka siapa? Para pemimpin. Walau dan ziyadat mendoakan dan tidak melepaskan kita akan tangan kita. Maksudnya apa? Tidak mau mengakui mereka. Kita tidak berlaku seperti itu. Mentoahan ini dari taat terhadap mereka, tidak melepaskan tangan kita dari taat terhadap mereka. Asyarul yakni annahu la tad'u alaihim, bahwasanya kita tidak berdoa atas mereka. Ulam cukupul, para pemimpin, doaan dengan doa yuat di ila tahriki fitnati, yang menyebabkan kepada gejolak fitnah. Amma qawluhu, adapun perkataannya Imam Thahawi, wala tanzi'u yadan min ta'atihim, fama'nahum, maka maknanya nuti'uhum, kita taat, kita terhadap mereka. Wenta mujadirina, sekalipun adalah mereka orang-orang zalim. Fi mana maksiat fihi, pada apa yang tidak ada maksiat di dalamnya. Selama tidak disuruh berbuat maksiat kepada Allah, taatin adanya. Tapi kalau disuruh berbuat maksiat, jangan kita. Itu para pemimpin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nara ta'atahu, dan memandang kita taat terhadap mereka. Ya, sekali lagi nih, ini konteksnya apa nih? Imam dan gula cukup yang ada di bawah imam, bukan konteks lokal, regional atau interlokal. Bukan ini, konteksnya konteks apa ini? Imam atau imam atau khilafah. Walau ta'atahu, dan memandang kita, artinya meyakini kita, ta'atahu, taat terhadap mereka. Terhadap mereka jawab al-imam dan ulama syukur, min ta'atillahi, dari taat terhadap Allah. Bagian dari taat terhadap Allah, fariyulatan, sebagai kewajiban. Nah, dia guru di maksiatin, selama mereka tidak memerintah dengan maksiat.
karena Allah merintah kepada kita untuk taat kepada para pemimpin tersebut. Oke Allah, oke Rasulullah, kau boleh ambil itu. Asyhadu ayy maqtu'atin zatihi amara Allah biha al-mu'min. Artinya ketaatan yang memerintah oleh Allah dengannya terhadap orang-orang mukmin di ulil amri, bagi ulil amr, bagi para pemerintahan, hiya ta'atu fi ta'atillah, ialah ketaatan dalam taat kepada Allah. Jadi kita taat kepada ulil amr yang isinya taat kepada Allah. Kalau isinya untuk maksiat kepada Allah, jangan diikuti. Na'tabiru meyakini, menganggap oleh kita fardhon sebagai kewajiban min Allah, dari Allah ta'atu ta'ata ulil amri, taat terhadap ulil amri sebagai kewajiban. Kalau ulil amrnya perintah kita untuk taat kepada Allah. Qala qadhi rahimahullah wa dalla'u lahu, dan berdoa kita lahum bagi mereka bisalahi, dengan kebaikan, wal mu'afati, dan keselamatan. Ai artinya nadru lahum, berdoa kita bagi mereka yusmihahum agar memperbaiki terhadap mereka oleh Allah, supaya mereka apa? Tidak berbuat zalim. Kita doakan yang baik-baik buat mereka. Wa qawluhu, dan perkataannya Imam At-Tuhawi al-Mu'afati ayat, artinya ay yuzila anhum, agar menghilangkan oleh Allah anhum dari mereka mabihim, apa yang pada diri mereka minal jauhi, dari kezaliman wa zulmi, dan dari kezaliman bi an yatuba alaihim, dengan bahwa Allah mengampuni atas mereka. Ya. Jadi pemimpin zalim sezalim apapun, kita jangan mendoain jelek. Mendoainnya apa? Supaya dia bertobat, supaya dia berhenti dari kezalimannya, mungkin itu. Supaya umat Islam terperah, gitu. Masya Allah. Para ulama kita dari dahulu mengajarkan kita untuk doa seperti itu. Doa seperti itu supaya kita apa? Tentram. Jangan sampai gontok-gontokan sesama kita. Itu gitu, gontok-gontokan sama kita hanya karena apa? Beda pilihan. Pemerintah zalim emang juga banyak yang boleh dari dulu, bukan sekarang doang. Dari dulu. Kalau khilafah Bani Umayyah saja oleh Rasulullah sudah dikatakan bahwa pada masa kepemimpinan tersebut itu setelah beberapa rasul, atau kata Rasulullah setelah itu akan terjadi mulukan auzul, artinya apa? Sistem kerajaan yang penuh dengan kezaliman. Iya, ini setia si penuhnya kan jadi kerajaan. Mau yang mati ganti ya sih, jadi anaknya. Terus turun kepada anaknya lagi, turun lagi terus turun turun. Disebut makanya disebut dinasti Bani Umayyah. Apalagi di zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang, emang juga begitu. Para pemimpin itu banyak yang zalim. Tapi begitu, kita jangan apa? Selama
Kita lagi aja. Kalau kembali firman Allah, wanat firman sunnah dan berjamaah dan mengikuti kita sunnah dan berjamaah, dan juga dimusyuzul dan khilafah dan furqah dan menghindari kita syuzul. Syuzul itu ekstremisme. Nah, kalau begitu itu, ya, walaupun yang lebih tepat ekstrem itu tak tahu, tapi syuzul itu artinya asing. Menghindari kita faham ekstrim, ekstremisme, wal khilafah dan perselisihan, wal furqata dan perpecahan. Nah, kita hindari ini. Kita hindari apa? Syudud, wal khilaf, wal furqata. Qauluhu perkataannya sunnati wal jamaah. Perkataan Imam Tuhawi, wa natba'u sunnata wal jamaah. Oh, mereka alladzina ya'taqidun, adalah orang-orang yang meyakini aqidah as-sahabati, keyakinan para sahabat, yang meyakini seperti keyakinan para sahabat, wa tabi'ina dan para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan turun-temurun. Akbar generasi, siapapun yang mengikuti keyakinan para sahabat dan keyakinan para tabi'in, maka itulah mereka jalan ahli sunnah wal jamaah. Wa yanama sumu ahli sunnah, dan hanya saja bahwa dinamakan mereka ahli sunnah li'annahum ala sunnati rasulillah, karena mereka di atas sunnah rasulillah, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara memerintahnya bittiba'i ma kana alaihi ashabuhu, supaya mengikuti apa yang ada di atasnya oleh para sahabatnya. Rasulullah mengatakan ashabi tertuju bi'aidihim iqtadaitu, para sahabatku sebetulnya lah minta-minta dengan siapapun kalian mengikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Iqtadaitu. Rasulullah perintah kita untuk mengikuti para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Hendaklah kalian mengikuti ajaranku juga, ajaran-ajaran Al-Khulafa'ur Rasyidin setelahku. Nah, karena itulah timbul al-jamaah itu di sini, penamaan al-jamaah itu di sini, yang menisbatkan diri kepada para sahabat tersebut, mengikuti ajaran mereka terus turun-temurun, disebutlah al-jamaah. Ahlus Sunnah untuk menetapkan bahwa kelompok ini menganggap kedua-duanya Rasulullah. Al-jamaah untuk memberikan pemahaman bahwa ini kelompok para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka turun-temurun, yang merupakan mayoritas umat Islam. Nah, kalau dipahami al-jamaah, apa yang disebutkan al-jamaah? Wa amma tasmiyatuhum, dan ada pun penamaan mereka bil jamaah. Nah, ini dia. Falianahum, maka karena mereka lam yakhruju an jumhuril ummati fil i'tiqadil haqqi, tidak keluar mereka dari mayoritas umat di dalam keyakinan yang hak. Ini dia al-jamaah, mayoritas umat Rasulullah ini akan senantiasa di atas keyakinan yang hak, mengikuti para sahabat Rasulullah. Amma asy-syarotim, adapun kelompok ekstrim, kelompok sempalan, syirkimah, kelompok ekstrim, kelompok kecil, al-muftariqatu anhum, yang memisah dari mereka, dari mereka ahlu sunnah, ila sanatain wa sab'ina firqatan, hingga 72 golongan. Hadhihi khalafat i'tiqad as-sahabati, maka ini 72 golongan tersebut menyalahi
para sahabat. Wajahnya disyurut, dan yang dimaksud dengan syurut al-khuruj anil ijma'i, keluar dari ijma' fil masail ijtihadiyyah, dalam masalah-masalah ijtihad allati ijtahada fiha ahlul ijtihad, yang telah berijtihad di dalamnya oleh para ahli ijtihad. Nah, jadi apa yang ditetapkan oleh para ulama terkait hukum-hukum kemudian menjadi ijma', konsensus ketetapan para ulama, jangan kemudian ada disalahi. Nah, orang yang menyalahi ini disebutnya apa? Syar ekstrim. Wa bil khilaf, dan yang dimaksud dengan al khilaf oleh Imam Thahawi, mukhalafata man khalafa dzalika bi firaqihi, yaitu menyalahi orang yang menyalahi perkara itu, ijma tersebut, bi firaqihi, dengan memisahkan diri dari mereka. Maksudnya menyalahi apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama, memisahkan diri dari mereka. Nah, jadi hindari asyudud wal khilaf wal furqah. Ikuti mayoritas umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin mayoritas umat ini akan senantiasa di atas jalan yang hak. Wajib. Wajib. Kalau orang-orang awal bagian ini saja tahu, bagian ini saja tahu, sudah bisa banyak menyelamatkan mereka. Ini bagian ini saja tahu, sampaikan kepada orang awal, ikuti kelompok kita. Kalau ada ajaran aneh, jangan diikuti. Ambil yang diyakini oleh mayoritas umat Islam. Bagi Indonesia juga sangat besar mereka. Misalkan pada prakteknya, mayoritas umat Islam dimanapun mencintai peringatan Maulid Nabi. Nah, apa itu? Tidaknya kita di Indonesia dimanapun di bagian seluruh dunia ini, umat Islam menyenangi. Maka kemudian kalau ketemu kelompok mengatakan Maulid Nabi bid'ah, hindari, jauhi, waspadai. Gitu. Pada prakteknya gitu. Nah, jadi ikuti apa yang menjadi mayoritas umat Islam. Ini Imam Thahawi mengatakan manadra sunnah wal jama'ah. Pada sudah dimu asyududa wa khidaf wal furqa. Terus qala al-malik rahimahullah wa nuhibbu ahla al-adli wal amanati, nuhibbu, dan mencintai kita ahla al-adli, orang-orang yang adil, wal amanati, dan orang-orang yang amanah, wa nubghidu, dan membenci oleh kita ahla al-jawri, orang-orang yang zalim, wal khiyanati, dan orang-orang yang khianat. Hada syarah, hada ini yu'akkidu, menguatkan tadumuna hurmatul khuruji anil ijma'i, kandungan menguatkan matan sebelumnya, perkataan Imam Thahawi sebelumnya, menguatkan kandungan haramnya memberontak atau keluar dari kesepakatan ijma' para ulama muslimin. Wa radda mu'allif, kemudian bermaksud oleh mu'allif bi ahlil adli wal amanati, ahla sunnah, yaitu ahla sunnah al-mutamassikina, yang memegang teguh mereka bil-adli, dengan keadilan, min budatil umuri, dari para pemegang pemerintahan. Waradu bi'ahlil jawri, dan bermaksud oleh Muhammad bi'ahlil jawri wal-khiyanati ay ahla al-khilaf wal-insyian, artinya orang-orang yang menyalahi dan pelaku maksiat. Yang dimaksud jangan memberontak kepada imam atau khalifah. Nuhibbu ahlal adli, nuhibbu ahlal adli wal amanah, wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanah. Maksudnya
maksudnya para pemimpin kita, kalau mereka orang haji, orang amanah, kita cintai. Kalau ternyata mereka zalim, nah kita membenci sifat mereka. Walaupun kita tidak boleh kemudian apa memberontak terhadap mereka. Jadi membenci kezaliman mereka, membenci khianat mereka. Qala al-Malik rahimahullah wa naqul, dan berkata kita Allahu a'lamu fi mashtabaha 'alaina 'ilmuhu, Allah lebih mengetahui pada apa yang samar atas kita ilmunya. Artinya asy-syai'u alladhi la na'lamuhu, perkara yang kita tidak mengetahuinya, naqul, kita katakan inna nufuqidu fi al-'ilma, bahwa kita menyerahkan di dalamnya akan pengetahuannya, pengetahuan perkara tersebut ila Allah, kepada Allah. Wal ma'na, dan maknanya anna al-insana, bahwa manusia qad yatashakkaku 'indama yashtadihu 'alaihi al-amru, terkadang ragunya ketika samar atau rancu atasnya suatu urusan, suatu perkara. Fa'inda ini, maka ketika itu yalja'u ila tafwiyuli ila Allah, ia kembali kepada berserah kepada Allah. Wa ya'taqidul haqqiyata, dan meyakini ia akan kebenaran. Fi kulli ma sabata, dalam setiap apa yang benar adanya, anillahi dari Allah wa'ala rasulihi, dan dari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud segala peraturan dan urusan agama ini, yakini kebenarannya. Apa yang datang dari Allah kebenaran, apa yang datang dari Rasulullah kebenaran. Nah, kalau sesuatu yang kita tidak tahu terkait perkara tersebut, jangan dipelihara di dalam hati sehingga menjadi keraguan. Tetapi bagaimana caranya? Allah a'lam. Nah, kemarin sudah kita bahas ada mata perkataan Imam Tahawi yang mengatakan wa naruddu 'ilma mashtabaha 'alaihi ila 'alimihi. Kita membalikkan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya kepada yang mengetahui. Nah, di sini dikuatkan oleh Imam Tahawi, kita katakan terhadap perkara-perkara semacam itu Allah a'lam. Wa naqul Allah a'lam fi mashtabaha 'alaihi masyarakat kita. Wa ya'rifu yaqina, dan meyakini seseorang secara yakin anna umul al-khalqi, bahwa itu terbatas alal hikamin basyariyati, anil hikamin basyariyati, dari hikmah-hikmah manusia. Maksudnya tidak akan mencakup mengetahui segala hikmah-hikmah pada makhluk ini. Akal kita itu sangat terbatas untuk itu. Taqayyifat tudribu jami'an hikam al-rububiyah, maka bagaimana dia akan meraih hikmah-hikmah ketuhanan, hikmah-hikmah kalangan manusia saja, hikmah-hikmah basyariyah kita tidak dapat meraih itu semua, apalagi hikmah-hikmah rububiyah, rahasia-rahasia Allah kita tidak tahu. Nah, kita serahkan kepada Allah terkait misalnya perkara-perkara hukum-hukum di dalam syariat ini. Nah, kemudian sudah kita bahas mengapa Islam disebut Islam, oleh karena pemeluknya itu diperintahkan untuk berbalas Islam dan khudu' wal iqyad, tunduk dan mengikuti. Misalkan tidak usah lah mencari-cari mengapa sih surat Islam 4. Duhur 4, asar 4. Apa sih pulang pakai puasa sekarang dalam setahun pakai sebulan? Nah, bahwa di sana ada hikmah-hikmah, tapi akal kita tidak dapat mencakup seluruh hikmah-hikmah itu. Nah, jadi jangan pertanyakan semacam perkara-perkara demikian itu. Kalau dipahami, semua itu ada hikmah. Allah menetapkan itu
atas hamba-hambanya. Di situ ada hikmah-hikmah bagi kita. Lebih daripada itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terkait hikmah, tidak tahu atau tidak tahu, enggak masalah. Tapi yang jelas, apa yang nyata, sahih dan dari Allah sebagai kewajiban, wajib kita yakin sebagai kewajiban. Apa yang nyata dari Rasulullah sebagai perkara yang hak, wajib kita yakin sebagai perkara yang hak. Itulah Islam. Karena Amirul Mukminin adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittahimu arwaqub, berburuk sangkalah oleh kalian terhadap pendapat-pendapat kalian, wa ahsinu dhanna, dan berbaik sangkalah oleh kalian bi Rasulillah, dengan Rasulillah, fima yurwa lakum anhu, pada apa yang diriwayatkan bagi kalian dari ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan perkataannya ini hendak menetapkan bahwa apa-apa yang datang dari Rasulullah diriwayatkan bagi kalian, hadis-hadis Nabi, ambil di sini, yakini kebenarannya. Jangan kemudian berburuk sangka kepada Rasulullah. Masya Allah. Paham ya? Di dalam syariat itu kita diperintah untuk menghindari buruk sangka kepada sesama kita, apalagi terhadap Rasulullah. Paham ya? Saya yang terakhir keluar dari masjid, dari masjidnya dimisalkan saya dan Pak Ujang, begitu saya yang paling akhir keluar, yang ada sedang Pak Ujang, saya tahu itu sedang Pak Ujang, dan saya punya sedang lebih bagus daripada sedang Pak Ujang. Yang timbul kalau pada pikiran saya apa? Berarti Pak Ujang bawa sedang saya. Itu hindari sampai seperti itu. Sebutkan para ulama tadi di akhir kawal sabi'in mudhra. Jadi berbaik sangka lah bagi saudaramu, walaupun ada alasan untuk menuduhnya, ini ke 70 alasan, tapi jangan berburuk sangka. Siapa yang tahu kalau mau yang itu sengaja ninggalin sendalnya di situ supaya saya pulang pakai sendal, karena Pak Ujang melihat sendal saya hilang, akhirnya Pak Ujang pulang nyeker, taruh sendalnya di situ, biar saya pulang pakai sendal dia. Siapa yang tahu seperti itu? Nah, jadi jangan berburuk sangka. Kira-kira bentar gitu. Ah, apalagi terhadap hadis-hadis Rasulullah. Kenapa Rasulullah misalkan kita ketemu hadis begini, lalu gimana hadis seperti ini? Kemungkinan buruk sangka seperti itu, kalau orang baca hadis, mungkin saja terjadi. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ittahimu arwaqakum wa ahsinu dhanna bi Rasulillah. Orang yang pernah belajar hadis, baca sahih Bukhari, sahih Muslim, itu ada beberapa perkara hadis-hadis yang mungkin kita anggapnya aneh. Betul itu. Mungkin seseorang menganggapnya aneh. Mungkin aja. Iya, tetapi jangan kemudian berburuk sangka. Jangan kemudian berburuk sangka kepada Rasulullah. Justru hadis-hadis tersebut adalah isinya ketetapan syarat. Hadis itu kan namanya sumber ketetapan hukum syarat setelah Al-Qur'an. Masya Allah, ada berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti itu. Jangan kata kepada Rasulullah, kepada sesama kita aja, kita jangan kayak yang berburuk sangka. Itu mungkin. Walaupun ada korina, apa korina kalau kita?
ada petunjuk-petunjuk untuk bisa berburuk sangka kepada seorang. Selama kita tidak tahu yang hak, yang benar-benar nyata, jangan kita duduk. Jangan kita duduk. Qala al-mu'allif rahimahullah wa taral mas'a 'ala al-khuffayn fi as-safar wal hadr kama ja'a fi al-athar. Adal mas'a, dan memandang kita mengusap di atas dua khuf. Khuf itu ya semacam sepatu yang biasa dipakai di wilayah-wilayah dingin yang menutupi mata kaki. Orang berwudu yang memakai khuf tidak dilepas itu khufnya, tapi diusap saja, bukan dicuci, diusap, dan dosa itu bagian atasnya ketika dia berwudu. Dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat diperlakukan. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kita memandang kebolehan mengusap di atas dua khuf fi safar dalam perjalanan ruh hadir dan dalam keadaan hadir. Tentu ada orang yang mukim. Kama ja'a fil asari, sebagaimana datang demikian di dalam asar. La mukhalifa fi hadhihi al-mas'alati. Tidak ada yang menyalahi dalam ini masalah bayna sahabati di antara para sahabat, wala man ba'dahu, dan tidak ada pula orang yang sesudah para sahabat, min ahlil haqqi, dari ahlul haqq. Fa hadithul fasli ahlil khufayni, maka hadith mengusap di atas dua khuf mutawatirun, itu hadis mutawatir, rawahu adadun, telah meriwayatkannya sekelompok orang, la yuhsho, yang tidak terhitung minal muhadithina, dari para ahli hadis, fi muhallafatihim, di dalam karya-karya mereka, an sab'in, dari 70 orang min ashabi rasulillah, dari para sahabat rasulullah turun-temurun hadis ini dengan diriwayatkan oleh orang-orang yang banyak, yang mustahil dari karena sangat banyaknya mereka, mereka sama-sama untuk sepakat berbohong. Mustahil dari sangat banyaknya. Nah, hadis semacam ini disebut hadis apa? Mutawatir. Ini mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap tingkatannya, yang menurut kebiasaan mustahil mereka sama-sama untuk bersepakat berdusta. Nah, terkait dengan al-masmu al-khuffain, ini hadisnya mutawatir. Ini kaitannya dengan matan sebelumnya. Matan sebelumnya disebutkan wa laqul Allah fa'alahu fi mashtaba' alaihi ilmu, fi mashtaba' alaihi ilmu. Contohnya misalkan al-masmu al-khuffain. Bagaimana di dalam syariat ini ditetapkan ajaran syariat al-masmu al-khuffain? Mengusap di atas dua khuf. Ini kaki. Yang dia usap mana? Di sini. Dia usap lagi gak dicuci. Ketika berwudu, bagian lain dari anggota-anggota wudu biasa. Muka di wudu, muka di wasu, tangan di wasu. Gitu. Bagian kaki yang ada khufnya, dia usap tuh. Di atasnya lagi. Bukan di bawahnya. Nah, Rasulullah mengajarkan kita. Kalau sama melotak hati, pikirin yang langsung gitu. Kudunya yang diusap, kalau pun mau diusap bagian bawahnya kan yang bukan diinjak bukan bawahnya. Paham ya maksudnya? Kalau usah dipikirin, ketik mata ketik mau ngapain begitu? Allah Taala, terima kasih Allah. Ada yang nanya itu. Mirip kayak tadi, apa salah? Isya 4 rakaat. Emang dari sananya begitu? Dari sananya begitu. Jadi dari sananya dan dari maksudnya dari sananya Rasulullah menetapkan begitu. Makanya termasuk al-masmu al-khuffain ini Rasulullah memberikan ajaran seperti itu bagi kita. Terkait hikmahnya bagaimana, seperti apa, itu gak usah dipikirin. Ada hikmahnya syukur, maksudnya pemikiran oleh kita terkait hikmahnya bagus. Kalaupun tidak,
terpikir hikmah-hikmahnya, memang akal kita itu tidak akan meraih seluruh hikmah al-basyariyah. Itu khuf yang dipakai mungkin kemana? Ke bawah.